Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan sedikit review solder ESP mereknya Handskit. Ini beli di online untuk ini ya, isinya. Nah, akan saya buka dulu. Ini solder ini menggunakan power, bisa menggunakan charger 2 ampere ataupun menggunakan power bank, tetapi tidak semua power bank support setelah saya coba. Nah, inilah paket pembeliannya. Mendapatkan mata solder, solder, dan ini tepat untuk dudukan solder. Dan ada busa kuningnya, harus dikasih air jika ingin memakai busa kuningnya ini. Tapi saya lebih suka menggunakan siongkak ataupun hot pad ya. Nah, ini kabelnya. Nah, ini soldernya sendiri. Untuk kualitinya ya lumayan, lumayan rapi. Ini adalah mata soldernya menggunakan tipe runcing. Ya, seperti ini. Untuk mata soldernya ada yang jual tersendiri, jadi ada penggantiannya, part penggantiannya ada. Dan ini adalah timah solder ya, lumayan, jadi udah satu paket lengkap. Teman-teman bisa membuat tempatnya seperti ini, ada di video saya sebelumnya. Di sini saya hanya akan melakukan pengujian temperatur ya. Ini ada bukunya soldering ini ya, seperti ini. Warnanya cuma satu warna, putih. Oke. Temperaturnya bisa sampai 450 derajat. Nanti akan saya coba dulu. Dan untuk indikatornya terdiri dari warna hijau, biru, dan merah yang paling panas seperti ini. Jadi tinggal ditekan selama 2 detik untuk merubahnya. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk mengetesnya. Tinggal dilihat saja bagaimana hasilnya nanti. Untuk ini cepat ya, solder ini cepat panasnya dibandingkan solder biasa. Ini saya kasih hot pad hanya untuk mengetahui seberapa panas saja. Oke, tinggal dilihat saja pengetesan panasnya dan hasil soldernya di video saya ini. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.